Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Tun Abdul Razak untuk menyaksikan perlawanan dan pusingan kedua Shopee Piala FA 2019 bertemu di antara Jeran Tun berdepan Johor Bahru. Ya, saya amat setuju dengan tindakan terakhir yang anda mengatakan. Bagi saya melihat Mamadou Berhati, adakah beliau sedang mencari Nur Hafiz? Kalau anda melihat sekali lagi, percubaan yang baik dan tepanan jaringan untuk Jeran Tun menerusi Nur Hafiz Sulaiman yang menjadi pemain pertama memberikan reaksi selepas percubaan dari dua kawasan penalti gagal untuk didakap kemas Syahrul Nizam. Jeran Tun sedang mendahului Johor Bahru dengan jaringan 1-0. Mamadou Berhati lambungkan bijak. Berhati satu cutback dan hampir-hampir jaringan sendiri yang dilakukan oleh Rizam Syafuddin. Jeran Tun memburu jaringan yang kedua. Bukan dan diselamatkan. Perlu memperkemaskan permainan mereka. Tapi Jeran Tun yang dilihat memiliki peluang Nur Hafiz. Oh, terkena tiang. Cubaan dari Nur Hafiz Sulaiman. Ada ruang untuk digunakan oleh Haris. Tarana semula ke tengah. Haris terus kedekapan Syahrul Nizam. Lambungan dari Syahizad untuk Musliadi. Ada ruang kali ini buat Johor Bahru tetapi agak lemah. Percubaan yang dilepaskan oleh Rafif Raya. Mas mula Izwan meminta dari bagian pertahanan keserangan Izwan. Mamadou Berhati. Haris. Percubaan dari Haris. Haris Irfan meledakkan jaringan yang kedua. Sedang mungkin saya masih memikirkan siapakah pemain terbaik pada malam ini, Nur Hafiz ataupun Haris Irfan. Tapi anda perlu memandang kepada Haris Irfan, kerana apabila anda boleh menjaringkan gol sebegini dengan teknik tenangannya padu, bukan mudah untuk mencecah bawah gawang. Haris. Balik semula untuk Haris. Pijak dah mencari Iskandar. Antara dari Iskandar. Pintu gol terbuka. Dan ianya mudah untuk disudahkan oleh Syazlan Zaidin. Boleh kita sahkan kemarahan Jeran Tun ke pusingan yang ketiga. Dan tiupan whistle dibunyikan untuk pengesahan. Jeran Tun mara ke pusingan yang ketiga dengan menyingkirkan Johor Bahru. Tiga jaringan yang terhasil. Satu di separuh masa yang pertama menerusi Nur Hafiz Sulaiman sebelum Haris Irfan dan juga Syazlan Zaidin menambah dua lagi gol untuk menjadikan keputusan tamat. Jeran Tun 3, Johor Bahru 0. Dan pasukan Kuala Lumpur.